Halo, assalamualaikum teman YouTube. Kali ini saya akan mencoba hacking Mavic Mini saya ke mode FCC ya, biar jangkauannya agak jauhan. Ya, kali ini saya ada di mode CE, tandanya sinyal 2,4-nya ada 13 channel ya. Ya, berikut cara-cara hackingnya. Pertama-tama kita matiin dulu drone-nya. Kemudian matiin juga remote-nya. Langkah pertama, kita nyalain dulu pack lokasi atau pack GPS. Karena FCC ini adanya di Amerika, kita pindahin dulu lokasi kita ke Amerika ya. Kali ini saya udah berada di Los Angeles. Ya, kita hidupin. Selanjutnya, nyalain drone-nya. Terus tutup di tempat yang tidak terkena sinyal GPS, lalu nyalain remote-nya. Ya, sampai keluar tulisan aircraft resetting wireless network setting to match local low and regulation wait and connect again later, kita oke. Lalu kita sambungin, tekan go fly-nya. Ya, kita buka tangannya. Kita cek apakah kita udah di mode FCC apa belum. Ya, kita udah ada di mode FCC, tandanya channel 2,4 GHz nya ada 11 channel ya teman. Ya, jangan lupa dimatiin pack GPS nya ya kalau mau terbang. Oke, pertanyaannya apakah ini permanen atau enggak? Jawabannya tentu tidak. Setelah kita lepas baterai dan lepas handphone, dia akan kembali lagi ke mode CE. Tapi kita bisa mengakalinya biar dia tetap di mode FCC ya teman, dengan cara sebagai berikut. Oke, kita contohkan kita matiin drone. Kita cabut handphone, dia masih di FCC apa enggak ya? Kita matiin drone. Kita matiin remote. Kita ganti baterainya pakai baterai kedua ya. Kita ganti dengan baterai kedua. Lalu kita juga cabut HP, ibaratnya kita berhenti main. Lalu kita cabut. Nah, caranya nyalain dulu drone, terus remote, baru terakhir HP.
karena HP ini yang akan mengembalikan ke mode FCC. Kalau HP dipasang terakhir, drone akan tetap di mode FCC walaupun kita naik versi apa gimana ya. Oke, kita coba. Kita nyalain remote. Tunggu dia lagi ngebinding. Lalu kita coba nyalain ini ya, handphonenya. Kita colokin, kita sambungin. Kita cek apakah masih di mode FCC apa kembali lagi ke CE ya. Kita tetap di mode FCC. Ya begitulah teman caranya nyalain drone, nyalain remote, baru sambungin HP ya, jangan HP duluan. Kita akan tetap ada di mode FCC tanpa harus ini lagi ya. Begitu seterusnya, setiap kita habis main ganti baterai, handphone diusahain dipasangnya terakhir ya. Jangan lupa sebelum terbang dimatiin pack GPS nya ya, biar kita buat keamanan, biar RTH nya nggak ke Los Angeles. Saya coba matiin. Ya, bisa dilihat saya udah berada di tempat saya berada sekarang, di Jalan Rawasalak Raya Ciledug ya, Tangerang Kota. Jadi kalau RTH nggak bakalan ke Amerika ya teman. Oke, mungkin segitu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.